Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi dengan channel yang upload video terbaru di Bali setiap hari. Dan kali ini kita akan melihat suasana di Jalan Kayu Ayat Seminyak Bali. Nah, seperti apa untuk suasana di Jalan Kayu Ayat Seminyak Bali? Ikutin terus video ini sampai selesai nih teman-teman. Jadi tadi itu dari pagi hujan teman-teman sampai siang hari. Di daerah teman-teman gimana? Apakah juga masih sering hujan? Nah, jadi di Bali beberapa hari ini hujan terus nih teman-teman setiap pagi hari ya. Semoga besok cuaca cerah nih. Oke, lalu lintas cukup ramai dan terlihat sedikit macet nih dari sini menuju ke Jalan Kayu Ayat Seminyak Bali. Jadi kita akan update suasana terbaru di Jalan Kayu Ayat Seminyak Bali. Dan kalau ke kanan itu ke Jalan Raya Gerobokan nih teman-teman. Kita akan belok ke kiri untuk melihat suasana yang terbarunya. Oke, kita pelan-pelan. Jadi memang seperti inilah untuk suasananya. Jadi kita harus bersabar. Kalau misalkan membawa mobil tentunya harus siapkan span waktu yang banyak nih, karena lalu lintas tidak menentu. Tapi untuk akhir-akhir ini macet di mana-mana. Mungkin karena musim liburan ya, jadi wajar nih teman-teman di mana-mana macet di tempat-tempat wisata. Oke, kita masih lanjut. Nah, di depan itu pertigaan, di pertigaan depan itu biasanya macet. Kalau ke kanan kita akan masuk ke Jalan Kayu Ayat Seminyak Bali, kalau lurus akan ke Jalan Drupadi Seminyak. Nah, kalau misalkan mau ke Pantai Seminyak bisa lurus saja kalau dari sini. Oke, kita sambil lihat suasana ya. Kita gas nanti ini teman-teman. Jadi untuk lalu lintas cukup ramai dan macet di beberapa tempat-tempat wisata karena memang musim liburan nih. Siapa nih yang baru datang di Bali untuk berlibur dan menonton video ini? Saya ucapkan selamat datang untuk liburan di Pulau Bali. Semoga liburannya selalu menyenangkan. Dan tentunya semoga besok cuaca juga cerah nih. Oke, kita sambil pelan-pelan. Nah, jadi di sini kita akan ambil ke kanan kalau lurus seperti yang saya bilang tadi ke Jalan Drupadi Seminyak Bali. Oke, kita pelan-pelan. Oke, kita gas dulu teman-teman. Di sebelah kanan ada corner house. Di sana juga ramai terus. Oke, dari sini sudah mulai macet untuk di Jalan Kayu Ayat Seminyak Bali. Ya, semoga video ini bisa mengobati rasa kangen barangkali ada teman-teman yang kangen dengan suasana terbaru di Bali. Jadi semoga video ini bisa mengobati rasa kangennya. Jadi untuk Jalan Kayu Ayat Seminyak Bali ini banyak sekali kita jumpai kafe-kafe ataupun restoran yang instagramable. Dan di sini pun juga terkenal dengan kawasan romantis ya untuk dinner, karena memang di sini dari dulu terkenal kawasan dinner romantis. Jadi beberapa kafe-kafe, restoran itu banyak di sini. Dan misalkan nih menginap di sekitar sini itu juga deket nih dengan Pantai Seminyak ataupun Pantai Petitenger Seminyak Bali. Oke, kita sambil gas ya, sambil pelan-pelan. Dan ini karena kebetulan nggak hujan teman-teman. Kalau tadi pagi hujan deras juga. Jadi kalau ada yang nanya nih, kemarin ada yang nanya di Bali apakah sering hujan. Jadi nggak tentu sih, kadang pagi hari sampai siang hujan dan kadang pagi nggak hujan tiba-tiba sorenya hujan nih. Jadi nggak tentu untuk cuaca di Bali saat ini. Kalau teman-teman juga ada informasi tambahan yang ingin disampaikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita masih lanjut. Nah, di sini sudah banyak ya kita jumpai kafe-kafe atau restoran. Dan di depan itu sebelah kanan ada red carpet juga, di mana yang di sini juga ramai nih biasanya kalau malam hari teman-teman. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau di Jalan Kayu Ayat Seminyak Bali ini memang terkenal dengan kawasan dinner yang romantis. Oke, kita masih lanjut di sini. Jadi memang seperti ini ya untuk di Bali saat ini. Jadi jalur-jalur wisata itu macet dan ramai untuk akhir-akhir ini. Karena memang musim liburan sekolah, jadi banyak juga wisatawan yang berlibur ke Pulau Bali. Oke, karena kita membawa motor, jadi wah itu teman-teman ya. Itu ada yang jatuh, tapi udah dibantuin. Nah, jadi harus selalu hati-hati ya, utamakan keselamatan buat teman-teman dimanapun berada.
Tentunya walaupun nyelip-nyelip tetap harus hati-hati dan juga selalu utamakan keselamatan dan saling menghargai sesama pengguna jalan lain. Oke, kita sambil lanjut lagi. Nah, seperti ini kalau di depan kalau nggak cukup, ya kita harus sabar nih, kita tungguin saja. Oke, kita gas lagi. Semakin malam semakin syahdu kalau di kawasan Seminyak ini, karena memang di sini terkenal dengan kawasan dinner ya. Di sini pun juga banyak, ada beberapa hotel dan juga restoran. Restoran tentunya banyak nih teman-teman ya. Untuk hotel penginapan di sini juga banyak. Kalau misalkan menginap di sini pun juga cukup strategis sih. Kenapa saya bilang strategis? Karena dekat. Kalau teman-teman yang suka pantai, bisa ke Pantai Petitenget Seminyak ataupun ke Pantai Seminyak Bali. Kalau mau ke Pantai Kuta atau Pantai Legian ya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit, tapi kalau macet bisa lebih tentunya. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini yang belum klik tombol like-nya, dibantu dulu nih klik tombol like-nya biar makin jos lagi. Pokoknya setiap hari akan saya ajak untuk jalan-jalan virtual di beberapa tempat-tempat wisata dan jalan-jalan yang menuju ke tempat wisata agar teman-teman selalu mendapatkan updatean terbaru untuk suasana di Bali sebelum liburan ke Bali tentunya. Oke, lalu lintas masih macet di Jalan Kayu Aya Seminyak Bali. Oke, kita nyelip lagi di sini, yang penting hati-hati. Oke, di sini kita lanjut lagi teman-teman. Nah, restoran-restoran di sini tuh asik-asik ya. Nah, ini ada sewa motor. Jadi buat teman-teman kalau mau sewa motor tidak usah bingung ya kalau di Bali, karena di Bali tuh banyak sekali tempat-tempat sewa motor. Kalau misalkan teman-teman dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, biasanya di sekitar sana itu banyak sekali tempat-tempat sewa motor. Seperti di Jalan Dewi Sartika, di Jalan Kartika Plaza, ataupun di kawasan Kuta Bali. Termasuk di Legian ataupun di sini juga ada sewa motor. Kalau untuk sewa motor, jangan khawatir teman-teman, banyak sekali tempat sewa motornya. Dan untuk harganya relatif ya, tergantung motor apa nih yang teman-teman sewa. Kebanyakan sih dari mulai 70 ribuan ya, harganya sampai ratusan ribu ada. Tergantung motornya yang disewa. Kita sudah sampai di Seminyak Square nih di depan. Nah, itu teman-teman, Seminyak Square ya, itu rame tadi tuh. Kita sekarang masih berada di Jalan Kayu Aya Seminyak Bali. Nah, biasanya kalau mau ke Pantai Petitenget itu saya juga lewat sini teman-teman. Kalau dari sini deket Pantai Petitenget. Dan untuk Pantai Petitenget sendiri kita hanya bayar Rp2.000 untuk motor, Rp5.000 untuk mobil. Jadi tidak membayar tiket masuk, hanya membayar kendaraan yang dipakai. Misalkan bawa motor ya teman-teman, bayar tiket kendaraan atau tiket parkir. Misalkan bawa motor ya, bayar motor 2.000, kalau mobil tentunya 5.000. Dan di awal video sampai di sini bisa teman-teman lihat untuk turis mancanegara ataupun turis domestik banyak nih yang jalan kaki ya teman-teman. Karena memang di sini jarak antara restoran ke restoran lainnya itu cukup dekat atau berdekat-dekatan. Jadi asik kalau jalan kaki, termasuk yang menjual aneka aksesoris dan toko-toko baju dan hotel itu berdekatan semuanya di sini. Jadi asik kalau jalan kaki, teman-teman. Di sini pun juga ada Kayu Aya Square ya di sebelah kiri kita. Kalau teman-teman mau ke Kayu Aya Square itu bisa di sini. Nah, ini ya beloknya ke sini. Tapi kita di sini lanjut ya teman-teman. Nah, itu ada tulisannya Kayu Aya Square. Siapa nih yang liburan di Bali dan menginap di kawasan Seminyak? Jika teman-teman ada informasi yang ingin disampaikan juga, silakan nih disampaikan ya teman-teman. Karena di sini kita jalan-jalan virtual sambil bertukar informasi. Oke, kita masih lanjut. Jadi menjelang petang nih, biasanya kan sore hari, tadi tuh sore kan mendung sekali teman-teman, takutnya hujan. Jadi saya nggak sore-sore tadi ya. Oke, sebentar. Oke, ini nurunin penumpang. Oke, kita gas dulu sambil pelan-pelan. Jadi di sini juga banyak taksi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi.
Dan saya ulangi kembali untuk cuaca nih. Untuk cuaca sendiri di Bali itu nggak menentu ya teman-teman. Kadang seharian panas, kadang pagi itu hujan deras dan siangnya itu cerah. Dan nanti sorenya kembali mendung atau hujan. Kalau hari ini tadi itu cukup hujan deras ya di pagi hari sampai siang nih teman-teman. Dan sorenya mendung nih sampai sekarang nih. Ya semoga jangan hujan dulu nih. Dan juga semoga besok cuaca cerah nih biar teman-teman yang jalan-jalan di Bali bisa apa ya, bisa senang tentunya ya untuk jalan-jalannya, menikmati suasananya kalau pas cerah teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita masih berada di Jalan Kayu Aya Seminyak Bali ya ini. Jadi Jalan Kayu Aya Seminyak Bali ini cukup panjang teman-teman. Dan kalau Jalan Kayu Aya Seminyak Bali ini bisa menuju ke Jalan Pantai Peti Tenget ataupun ke Jalan Kayu Jati. Nah, nanti kita akan melewati Jalan Kayu Jati. Ya, ikutin teruslah teman-teman. Dan tumben nih jam segini gak hujan nih teman-teman ya, karena kemarin-kemarin tuh jam segini hujan terus nih. Ya seperti yang saya bilang tadi, memang cuaca gak menentu. Oke, di sini ada pertigaan, kita akan belok ke kanan ke Jalan Kayu Jati. Kalau ke kiri kita akan ke Jalan Peti Tenget Seminyak Bali. Dan ke Pantai Peti Tenget juga bisa belok ke kiri nih teman-teman. Nah, di sini kita akan belok ke kanan. Di sini tuh ada Maxi Cola nih teman-teman. Dimana yang di sini tuh terkenal juga ya Maxi Cola ini. Dan ramai untuk di Maxi Cola nih. Nah, ini teman-teman di sebelah kiri kita. Wow, jam segini pun juga sudah mulai banyak pengunjung nih. Nah, itu mulai banyak yang masuk ya. Siapa nih yang sering nongkrong di sini? Nah, kemarin ada teman-teman yang nanya nih, kalau misalkan di sini tuh mau parkirnya di mana? Nah, jadi teman-teman bisa parkir di Pantai Peti Tenget dan ke sini jalan kaki tuh bisa teman-teman. Di sana juga banyak untuk area parkir cukup luas ya di Pantai Peti Tenget Seminyak Bali. Nah, ini hotel juga di sebelah kiri. Ini dekat dengan Pantai Peti Tenget. Kalau jalan kaki sih dari sini nggak ada 5 menit ke Pantai Peti Tenget teman-teman. Karena tadi itu belok ke kiri, itu sudah gapura Pantai Peti Tenget. Oke, kita masih lanjut. Kita sekarang berada di Jalan Kayu Jati Seminyak Bali. Jadi untuk di Bali sendiri nih teman-teman ya, memang cukup ramai lalu lintas di beberapa tempat wisata karena musim liburan. Dan kali ini kita update di suasana Jalan Kayu Aya Seminyak Bali, dan sekarang kita berada di Jalan Kayu Jati. Untuk di Jalan Kayu Jati sendiri bisa teman-teman lihat ya, banyak pertokoan juga yang buka. Dan ini sebelah kiri kita nih restoran nih teman-teman. Oke, di depan masih perbaikan, kita belok ke kanan. Jadi kita akan ketemu dengan Jalan Kayu Aya Seminyak lagi. Nah, di sebelah kanan kita ini ada Seminyak Village. Nah, ini di sini ramai nih teman-teman ya. Asik juga buat nongkrong nih mumpung nggak hujan ya teman-teman ya. Ya, semoga besok tidak hujan nih teman-teman. Semoga cuaca cukup cerah karena sudah beberapa hari ini hujan terus nih. Jadi dari tanggal 1 Juli ya teman-teman tuh hujan terus nih. Oke, di sini kita akan belok ke kiri. Kalau ke kanan kembali ke jalan yang tadi ya, dan ini ke kiri juga sama. Tapi ini adalah Jalan Kayu Aya Seminyak Bali. Oke, kita lanjut sambil pelan-pelan. Nah, itu ya, untuk awannya masih ada beberapa mendung nih teman-teman. Semoga nggak hujan dulu nih. Karena kemarin juga jam segini tuh hujan deras nih teman-teman. Mendungnya rata bisa dibilang itu. Di daerah teman-teman apakah juga masih sering hujan? Dari mana saja nih teman-teman yang nonton video ini, silahkan komen, tulis di kolom komentar. Jika ada yang merencanakan liburan ke Bali, silahkan tulis di kolom komentar juga. Atau mungkin ingin cerita pengalaman tentang liburan di Bali, silahkan ditulis di kolom komentar.
Oke, kita sambil pelan-pelan. Jadi seperti inilah teman-teman. Ini cukup ramai juga. Banyak wisatawan jalan kaki di sini. Sama juga dengan di Jalan Legian ya, atau di Jalan Pantai Kuta Bali teman-teman. Kalau malam di sana pun juga ramai, banyak wisatawan yang jalan kaki. Karena memang asik sih kalau jalan kaki ya. Wah, itu ramai juga di depan nih teman-teman. Oke, dari sini macet nih. Jadi kita masih bisa nyelip-nyelip, kita gas dulu. Oke, dan teman-teman mungkin sampai sini dulu nih untuk videonya. Tentunya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support untuk video-video informasi yang saya berikan. Jangan lupa di share ya video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke teman-teman, sampai sini dulu buat semuanya. Semoga dilancarkan urusannya dan dilancarkan nih rezekinya. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.